Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Kebetulan sekarang saya lagi berada di Singapura dan di Flyer, yaitu tempat kunjungan wisata yang dia berputar 160 derajat dan puncak tertingginya adalah 156 meter. 165 meter. Jadi itu tinggi sekali dan perputaran itu berlaku dalam 30 menit. Jadi sekarang saya sudah mulai turun di meter ke-76. Saya masih ada kesempatan berbicara. Oke sahabat, saya hanya ingin menyampaikan dari Singapura ini bahwasanya kita Republik Indonesia itu adalah negara yang besar. Kita Republik Indonesia itu adalah bersaudara dan modal terbesar kita Indonesia itu adalah persatuan. Sehingga siapapun yang berusaha untuk memecah persatuan kita itu adalah musuh kita. Mari sahabat, dalam masa pemilihan presiden selanjutnya nanti kita ada dua calon, Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi apapun pilihan sahabat semua, yang jelas kita bersaudara. Jangan kita mau dipecah belah ya. Karena memilih ini kita bersaudara ribut, karena saudara kita memilih yang lain dengan kita ribut. Dan kedua, musuh nyata negara kita itu adalah fitnahan, kabar dusta, hoax. Jadi nasihat saya kepada sahabat semua, setiap menerima berita itu dilihat dulu kebenarannya, dicek and recheck. Setelah betul-betul benar, baru boleh dibagikan. Tapi saran saya adalah bagikanlah yang baik-baik. Kita tak perlu membagikan yang buruk-buruk, kabar tak baik. Kita berikan kabar yang baik, oke? Terus musuh satu lagi, musuh negara kita adalah korupsi. Itu yang menggerogoti kekayaan bangsa kita, yang membuat negara kita itu pembangunnya terlambat. Lihat sekarang kayak di Singapura ini pembangunannya sangat hebat. Dan saya adalah pendukung Bapak Jokowi karena saya lihat ketika beliau menjadi presiden itu membangun semua. Ketika kita membangun fasilitas transportasi, maka semua akan jadi lancar, usaha juga lancar, ya. Semua kita potong ketelatan-ketelatan karena semberautnya perjalanan. Jadi dengan membangun semua fasilitas itu memudahkan kita. Oke sahabat, demikian pesan saya dari Singapura. Mari kita doakan negara kita baik jaya. Mari kita doakan rakyat kita saling bersatu. Siapapun pilihan sahabat, dan saya sendiri memilih Bapak Jokowi. Lanjutkan dua periode. Oke sahabat, terima kasih. Jika sahabat suka dengan channel saya ini, silakan di subscribe atau di like atau dibagi-bagikan. Oke sahabat, sukses buat kita semua, sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.